cinta. Jadi kerjaannya pacaran. Hampir setiap hari ya ketemu ya. Setiap hari ketemu. Gimana lamarannya mungkin? Kemarin sempat bilang mau lamar. Kita lebih fokus ke mau umroh dulu. Insya Allah April. Bulan depan. Nah biasanya kan kalau ibadah dikuatin, sebenarnya sih nggak mau yang ngomong-ngomong kayak gitu ya. Maksudnya ya umroh aja gitu. Ya nanti lah kan biasanya kalau abis ibadah kayak gitu pasti kayak Tuhan tuh kasih signal atau dilancarkan. Kalau emang bukan jodoh mungkin di nggak tahu. Kita berharap sih jodoh. Mungkin target tahun ini apa gimana nih? Kalau nanya ke aku sih kan dari awal jadian aku udah bilang sama dia nggak mau lama-lama pacaran karena udah capek lah, udah bandel, udah puas bandel, udah mau cuma tujuannya tuh sebenarnya nomor satu pengen berkeluarga dan punya keturunan, cuman dia kan masih ada alasan-alasan, tapi ya aku nggak nyerah, tetap memperjuangkan, dan dia minta ya kasih aku waktu, mungkin dia harus meyakinkan diri dia dulu, minimal tahun ini lamaran lah ya. Dinar, mungkin ada alasan yang paling berat apa sih mungkin? Ya ini aku butuh mengenal dia lebih dalam, mengenal dia lebih dalam lagi sih, itu sih kuncinya. Jadi itu sebenarnya kayak masalah waktu. Kayak aku takut terburu-buru, nanti tuh ada masalah di rumah tangga, nggak bisa ngehandle-nya, tiba-tiba bubar. Lebih baik agak lama dikit, tapi kita tuh udah saling bener-bener menguatkan gitu. Karena kadang-kadang aku ngambek, dia nggak tahu cara cara ngedinginin aku, jadinya berantem. Dia ngambek, aku nggak tahu cara ngedinginin dia, jadinya tuh kayak berantem gitu. Jadi masih kayak tahap pengen kenal lebih jauh gitu. Rido, aku yakinkan lu diterima sama Dinar. Ini kan dia tahu bahwa lu masih emosian. Apa? Lu kan masih emosian, untuk menjaga emosi lu sendiri. Untuk meyakinkan ke Dinar agar lu bisa mulai soft lagi, tidak akan marah-marah lagi, seperti apa sih? Kan dia sering bilang ngambek. Kesini-sini kan beberapa waktu dekat ini emang gak pernah lagi gue ngambek. Apapun yang dia yang membuat dia ragu atau sifat-sifat jelek gue berusaha merubahnya. Itu aja sih. Dinar udah ada kelihatan gak ada perubahan kayak gitu? Ada. Cuman ya itu masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan dia kayak cemburu sama aku. Atau dia kayak adegan kayak cium pipi cewek di FTV, aku cemburu sama dia gitu-gitu sih. Gitu. Kenapa? Kayak dia cemburu sama temen cowok aku gitu-gitu. Kenapa? Karena lu kan udah bilang tadi kemarin bilang bahwa lu sudah mempercayai masing-masing, tidak lagi ada cemburu. Kemarin kan udah bilang gitu sama salah. Ya namanya juga lagi cinta-cintanya, pasti disentuh dikit sama orang tuh pengen bawaannya emosi. Dua-duanya tinggi, jadi susah ademnya. Kalau dia lagi adegan di cium cewek di FTP, pengen aku jambak ceweknya. Sering cuti gak sih? Sering lah. Sering. Ada ketemu kedua orang tua satu sama lain? Aku udah ketemu mamanya dia, tapi kalau dia orang tua aku pernah video call. Tidak, tadi bilang sempat ikut syuting sama Dok. Perasaan adegan itu lo sempat mau maju gak untuk marah-marah? Oh, aku malah kalau dia lagi adegan malas liatnya. Kayak najis banget gitu. Nanti